Biasa kita sholat sunat sebelum subuh. Tahu-tahu ini suntuk. Senganem bau tangi. Misalkan ada be, pangkonyo kita ini capek. Pangkonyo repot ngurus yo, caru abanyo renyeng lah. Ya, yeah? Dalu-dalu tangi kenyo. Yo macam-macam. Caru abah lah tu. Bahagialah yang tak punya abah lagi. Ya lah. Ya. Yeah? Jadi, tak boleh renyeng. Cuman cocong ngubah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Di pojok dunia, salatul fajri khairu minad dunia wa ma fiha. Dua rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sangkinnya. Dua rakaat salat sunat subuh, berapa menit lah ngawi ke dua rakaat tu? 5 menit itu campungan tu. Nah, paling 5 menit pacak jadi wong paling kaya, memiliki kekayaan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dua rakaat dalam waktu 5 menit. Cuman barangnya tu belum pacak dijingok. Cuman modal keyakinan. Kita ngawasi cincin wong pakai berlian, klap kelip biji mata. Ya, cincin-cincin berlian, stakel anak ayam, pakai kerabu bintang. Oh, bukan main pengennya. Lagi beranak baru siko. Maki motor baru, masih maki motor. Merek motor ku tu motor Yamaha merek Krypton. Embek ngendayan. 8187 BG-nya. RF. BG 8187 Krypton pertama kali turun datang. Pergilah salah siko umah wong meduit di Palembang ini pergi kondangan. Karena boleh tugas, pergilah kami wong dua laki bini. Boncengan motor masih. Pergi rumah wong duit. Zaman masih berpakaian pacak diawasi. Zaman ini kan biar berduit cak buntu. Takut gak lo nak pakai kerabu, nak pakai apa kalung panjang. Kalau gantut kong. Gigi platina le cabut wong. Jadi bu, yang bercincin, berlian, gelang ini, stakel anak ayam, pinggonya, klap-klip. Ya go wong berduit. Kapan boncengan motor? Uji anak mertua ku tu, uji mantu ayah. Jadi jatuhnya ada IPC ku. Bini ku. Ya kan anak mertua ku dak? Ya ya. Lah ya anak mertua. Ya benar IPC. Pandai ngomong dibonceng motor. Ya Allah kak cik, alang besar-besar gelang wong. Alang kebesar-besar kalung, cincin alang kebagus-bagusnya. Uji ku dek sabar. Kita baru boleh nikmat ngawas. Belum nikmat memiliki. Cuman lemaklah kita ngawas. Karena yang dinikmat itu awasan. Wong yang punya nyo tidak pernah ngawas. Ya, iya. Bahkan yang punya nyo tu jago-jagoan. Nah, bergelang, bergelang berlian 3-4 kali berkipas ngawas, kalau takut lepas matul jadi jagoan enak. Nah, masih lemak kita yang ngawas. Uji ku dek itu kita boleh nikmat ngawas insyaallah. Kalau memang ada bagian kita terbeli juga alhamdulillah. Sampai saat ini lo beli yang nak ngomong ketua apa bu? Bukan soal itu. Kita betapa kepengennya punya harta sebanyak itu. Ya? Yeah? Saking kepengennya nyingok harta banyak macam itu. Siko, pergilah ku mawong berduit seorang berduit di Palembang ini. No, singonya terpanjang batang gulu. Ngawasi rumah wong. No. Nyingok bebelnya ni be lagi puluhan juta. Tinggi 5 meter. Kaca mengkung. Tangga bulat. Lampu hiasan. Alah kebagusnya.
yang macam itu lagi kita kepengen. Cuman sekian dari sekian banyak nikmat Allah Ta'ala karuniakan kepada umat Nabi Muhammad, 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu di Palembang salatnya. Itu satu kali salat. Berarti kalau setahun kita setiap subuh kita salat, berarti 360 kali dunia beserta isinya. Dikalikan umur kita hidup 50 tahun. 50 kali 360. Bukan sedikit hadiah dari Allah untuk kita. Yang di akhirat kaki akan Allah bentukkan. Bahkan dalam hadis disebutkan, ketika seorang yang sudah masuk ke dalam syurga, kata Rasulullah, sudah adanya dapatkan pahala yang sebegitu hebat, sebegitu indah, kata Allah, "Ya Jibril, kumpul gegalu, apa dia yang dia pinta waktu di dunia dulu?" Kita kan di dunia ini banyak pintaan, cuman belum direspon oleh Allah. Model mak uji Leni tadi, nyingok gelang, nyingok apa tadi, belum nguntap, umur 45 menyakitkan pula. Apa agak lain ni, mampu dapur kan? Belum nguntap, dikumpul ke galau. Ketika seorang sudah masuk syurga, kata Rasulullah, sudah menepati rumah yang indah, Jibril bakal datang dengan izin Allah, ngawai lagi. Sebagus-bagusnya yang dipinta di waktu di dunia, diserahkan, ini punya kau juga. Benar-benar Jibril, ini jadilah. Lupa ke kau waktu di dunia dulu kau minta ini? Kau minta ini? Kau minta ini? Ternyata semua yang kita pinta tak kate yang tak dikabulkan Allah. Cuman ada dicepatkannya di dunia, ada di akhirat. Itu ibu nikmat kira-kira bayangan. Kita nyingok bagusnya Singapura. Kita nyingok hebatnya Mekah dan Madinah. Kita nyingok hebatnya Turki. Kita nyingok hebatnya Qatar. Kita nyingok hebatnya gedung yang mencakar langit di Amerika. Semua kemewahan yang ada bukan main berdesau-desaunya. Wow, sangkin hebat, sangkin nyingoknya. Masih kecil dengan solat sunat 2 rakaat. Maka itu jangan sampai ditinggalkan solat itu. Seandainya kita kesiangan subuh, tetap habis subuh gawe ke kodoknya tak apa-apa. Biasa kita solat sunat sebelum subuh. Tahu-tahu ni suntuk senganem bau tangi. Misalkan ada be pangkonyo kita ni capek, pangkonyo repot ngurus yo, cari abangnyo renyeng lah. Yeah, dalu-dalu tangi kenyo, yo macam-macam, cari abang lah tu. Yeah, jadi tak boleh renyeng, cuman cocok ngubah. Jadi akhirnya kesiangan, senganem, ya Allah senganem hari ni. Lah nak terbit matahari ni. Lah nak terbit matahari. Baiklah wudhu, semayanglah subuh dukin. Sudah solat subuh kelar, berangkatlah pula. Solat sunat subuh dah apa-apa. Yang menjadi wirid kita, satu saat kita tidak terlaku karena sebabnya, maka boleh solat sunat diqadak sebagaimana Rasulullah mengqadak solat sunat. Tuh. Sangkinnya pentingnya. Ditambah lagi kalau kita ada di Mekah, tambah lagi kalau kita ada di Madinah. Bukan kecil lagi pahala. Satu ibadat 100 ribu. Jadi kalau satu solat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya, berarti sama dengan 100 ribu kali dunia beserta isinya satu kali solat sunat subuh. Maka itu ongkos wong haji, ongkos wong umrah dengan pahala dari sisi Allah tak ngurupi, tak sebanding. Jadi ibu tak usahlah nak mikirkan punya emas banyak, genti-gentilah. Ya Allah, emasku ni ada 10 suku berarti 30 juta, 33 juta ya, 3 juta 300 sesuku. Gancang-gancang lah, setok lah, bangkat umroh. Melaki ada tak rewangi laki, melaki tak katik pergilah dewek minta izin laki. Tak usah simpen lagi mas, berangkatlah untuk ibadat. Kayak kamu mati, laki kamu bini lagi. Eh?
Nah, iya. Nah, ini no tersayang-sayang kalung, tersayang-sayang kate gunonyo. Tepakir acak juga zaman ini. Kita no ibu make kalung besar-besar, uang banyak lah nak minjem. Zaman ini zaman lah nak minjem galo. Tak boleh mengeng dikit, minjem. Lambat uang dulu, ngesek. Mak kucing nak belaki, ngesek. Ha? Berangkatlah. Ibadat tak kata ruginya. Dan ongkos yang dikeluarkan tak bakal hilang. Di akhirat dibalikkannya lagi oleh Allah. Dibalikkannya 700 kali lipat, bukan sedikit. Biarlah disimpan di akhirat baik. Ay Ustaz, kalau kita habis ke duit tu kakek, mak mana kalau sakit? Gampang, negara sudah menggratiskan BPJS. Walau